Kembali lagi bersama saya di Mata Proyek. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas stadium yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, serta Maluku Utara. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe agar kalian bisa mengetahui informasi terbaru tentang stadium-stadium yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Dan sebelumnya, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan langsung saja kita simak videonya. Let's go! Yang pertama, Stadium Opoi Kupang. Stadium ini berlokasi di Kupang, memiliki kapasitas hingga dengan 10.000 penonton, digunakan oleh PS Kupang. Yang kedua, Stadium Marilonga, Kabupaten ND. Stadium ini memiliki kapasitas 6.000 penonton dan sudah berkonsep modern. Stadium ini dilengkapi dengan sistem pencahayaan yang cukup baik sehingga dimungkinkan untuk pertandingan di malam hari. Yang ketiga, Stadium Golo Dukal. Stadium ini berlokasi di Kabupaten Manggarai, memiliki kapasitas 10.000 penonton. Namun, kondisi stadium ini sungguh memprihatinkan. Stadium ini butuh direnovasi besar-besaran agar layak lagi digunakan untuk pertandingan nasional maupun internasional. Yang keempat, Stadium Merdeka Kupang. Memiliki kapasitas 1.000 penonton, stadium ini berlokasi di kota Kupang. Yang kelima, Stadium Lewi Jaga, Kabupaten Ngada. Stadium ini memiliki kapasitas 1.500 penonton. Yang keenam, Stadium Raihene, Kabupaten Belung. Stadium ini memiliki kapasitas 1.000 penonton. Walaupun kapasitasnya kecil, stadium ini sangat layak untuk menggelar pertandingan sepak. Yang ketujuh, Stadium Utama Batu Nirwala, Kabupaten Alor. Stadium ini memiliki kapasitas dengan 4.000 penonton. Stadium ini sering digunakan oleh SSB setempat untuk menggelar latihan pertandingan. Yang pertama, Stadium Mandala Remaja, berlokasi di kota Ambon, memiliki kapasitas 10.000 penonton. Stadium ini adalah stadium terbesar yang ada di kota Ambon. Yang kedua, Stadium Maren. Stadium ini berlokasi di Kabupaten Maluku Tenggara, memiliki kapasitas 3.000 penonton. Stadium Gelora Kieraha Ternate. Stadium ini memiliki kapasitas 15.000 penonton, digunakan oleh Persiter Ternate. Stadium ini adalah satu-satunya stadium terbesar yang ada di kota Ternate.